jangan bocor koro, jangan bocor. Apa ni silo? Kena mah? Koro pinter. Syedaralan sebuah video viral merekam belasan orang anggota polisi menggerebek sebuah arena judi sabung ayam. Video tersebut viral karena diwarnai protes pemilik arena yang diduga oknum anggota kepolisian viral di media sosial pada Rabu 27 Juli 2022. Terdapat dua video yang diunggah oleh akun tersebut. Video pertama merekam momen belasan orang berseragam kepolisian tampak mengerumuni seorang pria berkaus oblong warna hitam. Diduga pria tersebut merupakan oknum anggota polisi yang turut mengelola arena judi sabung ayam yang sedang digerebek dalam video tersebut. Pria tersebut seperti menyampaikan keresahannya kepada para petugas kepolisian yang akan menggerebek arena judi sabung ayam tersebut. Pria tersebut diduga mengeluhkan bahwa gaji yang diterimanya sebagai anggota instansi penegak hukum selama ini dirasa kurang. Atas dasar itu, pria tersebut terpaksa membuka peluang usaha lain dengan menyediakan arena judi sabung ayam. Kondisi tersebut diperparah bahwa selama ini dirinya kerap dipindahkan penempatan dinas, apalagi saat itu dirinya sedang menghidupi istri dan seorang anaknya yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Tapi saya ini nyambung, bukan pintai kalau ini, kurang nanti masalahnya, kok bener aku tidak sasaran. Isi nggak tahu. Wes ora, padha polisi wes.